Assalamualaikum teman-teman. Welcome back to my channel. Di video kali ini aku akan mengajak kalian untuk berbagi ya. Kali ini aku mau menyampaikan juga amanah dari teman-teman kepada Mbah Taria, penjual terong sama kerupuk yang sebelumnya sudah aku videokan ya teman-teman. Itu di belakang aku itu Mbah Taria jualan. Itu ya. Setiap hari Mbah Taria itu jualannya di sana ya teman-teman. Oke teman-teman, aku mau nyampaikan dulu amanah dari teman-teman sekarang. Untuk kalian yang ingin tahu kabar Mbah Taria terbaru, kalian harus stay tune terus dan tonton video ini sampai habis. Mbak, Mbak, assalamualaikum. Mbah Taria, masih ingat saya, Mbak? Masih ingat, Mbak? Masih ingat. Masih ingat ya, Mbak? Saya mau ngobrol-ngobrol dulu, boleh, Mbak? Boleh ya. Oke, teman-teman, ini sekarang aku sudah berada bersama Mbah Taria yang tiap hari berprofesi sebagai penjual di pasar ya Mbah ya. Kalau dari pasar gitu jualannya belum habis, Mbah Taria biasanya jualan di sini teman-teman, di Jalan Pasar Turi, di depan ruko, namanya ruko Toko Merdeka ya teman-teman. Ini sekarang aku mau ngobrol-ngobrol dulu bersama Mbah Taria. Mbah Taria, kabarnya gimana Mbah? Ya, baik. Alhamdulillah baik ya, Mbak. Mbak Taria, ini jualannya masih ada ya, Mbak? Tempe juga, ini tempenya ya teman-teman, masih ada 3, terus masih ada kerupuk juga. Mbak, ini berapaan Mbak? Tempenya 7.000. 7.000. Satunya berapa? Satunya 3.000. Satu segini itu 3.000. Ya, 2 ini 6.000. 2 ini 6.000, ini? Ini Mbak Taria jualannya murah loh, tempe. Jadi Mbak Taria ini jualannya juga nggak mahal-mahal banget sih teman-teman, juga sangat terjangkau kalau menurut aku ya. Dan Mbak Taria ini tiap hari jualan di sini, padahal rumahnya jauh banget loh. Kalau pagi di Pasar Kobong ya teman-teman. Jadi teman-teman yang berada di Surabaya, kalau pagi bisa belanja dagangan Mbah Taria di Pasar Turi Kobong ya teman-teman. Kalau pagi, kalau agak siang gitu sekitar jam berapa Mbak pindah ke sini? Jam 9. Biasanya Mbah Taria pindah ke sini itu dari jam 9 pagi sampai berapa, jam berapa pulangnya Mbak? Setengah 4. Jadi tiap hari itu setengah 4 pulangnya. Tapi kalau seumpamanya sudah habis gitu langsung pulang Mbak? Langsung pulang. Allah, Mbak Taria ini ya, dagangannya lumayan sih, masih ada. Mbak Taria, ini rumahnya kemarin bilang ke saya di Gersik ya Mbak ya? Jadi ada yang itu titik-titik di pasar Mbah Taria yang menjualkan gitu Mbak. Iya.
Tarya ini udah sepuh sekali loh. Mbak Tarya usianya berapa, Mbak? Gak tahu. Gak tahu, usianya lupa gitu, Mbak. Kalau boleh tahu, biasanya kalau habis semua gitu, Mbak Tarya usianya berapa, Mbak? Kayak tempe gini satunya. Ini tempenya 2.000, jualannya 3.000. Ini 2.000, jualannya 3.000. Jadi untungnya 1.000 ya, Mbak ya. Kalau kerupuk itu, Mbak, segini, ini harganya berapa, Mbak? Ini harganya 35. Ketua itu untungnya 2.000. Kalau ketua 12 renteng. Belinya itu 12 renteng, tapi Mbak Tarya hanya membayar 10 renteng. 2 rentengnya itu untungnya Mbak Tarya, ya Mbak ya. Ya Allah, Mbak. Terus kalau terong-terong ini jualan terong ya? Mbak Tarya itu sebelumnya sudah pernah ya teman-teman saya vlog juga. Mbak Tarya itu cerita berjualan ini tuh untuk membantu biaya sekolah ketiga cucunya, teman-teman. Ya cucunya? Cucunya tiga. Namanya satu. Iya. Kerjanya Mbak Tarya. Sekolah semua ya, Mbak. Jadi Mbak Tarya ini bercerita punya anak satu laki-laki ya, Mbak. Anak Mbak Tarya ini bekerja sebagai kuli bangunan. Dan Mbak Tarya ini cucunya ada tiga. Ketiga cucunya itu sekolah semua ya, teman-teman. Jadi untuk membantu biaya sekolah cucunya, Mbak Tarya itu tiap hari berjualan di pasar. Dan doain dagangannya laris tiap hari ya, Mbak. Yaudah Mbak, ini aku mau beli terongnya, kita ambil semua sama tempenya. Sama kerupuk ya. Ini tak hitung dulu ya Mbak terongnya. Iya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Terus ini tempenya ada 3 ya, Mbak. Ini. Kenapa? Kresek ya? Ada kreseknya sendiri kok, Mbak. Ada lagi kreseknya. Ini ya, Mbak. Ini kerupuknya, Mbak. Ini ya, Mbak. Kerupuknya nggak usah kresek, Mbak. Nanti tak cantolin di sepeda motor aja ya, Mbak. Nanti sini tak cariin, Mbak, cantolannya. Ini ya, Mbak. Ini kira. Udah berapa, Mbak? Totalan. Total berapa? Ini 15. Kerupuknya 15.000. 25. Sama 25.000. Ya. Jadi 40.000. 40.000 nggih. Jadi totalnya semua 40.000, Mbah ya. Iya. Ini, Mbah. Kembaliannya nggak usah ya, Mbah. Iya. Mbah, ini sebenarnya aku kesini juga mau menyampaikan amanah dari teman-teman. Jadi teman-teman itu menitipkan rezeki buat Mbak Tarya. Rezekinya ini ya, Mbak. Ini ya teman-teman, titipan dari teman-teman buat Mbak Tarya. Ini Mbak, amin. Sama-sama ya, Mbak. Mbak, ini dihitung dulu aja, Mbak ya. Jadi biar teman-teman tahu, Mbak, kalau bantuannya sudah saya sampaikan semua ke Mbak Tarya.
Jadi pedagang-pedagang sepuh yang dibantu teman-teman masing-masing mendapatkan 500.000 dari bantuannya. Ini coba dihitung dulu, Mbak, biar tahu kalau pas uangnya gitu. Ya, biar tahu teman-teman kalau uangnya sudah pas. Saya soalnya nggak enak, Mbak, kalau nyampein amanah gitu harus jelas gitu loh, Mbak. Ini ya teman-teman. Jadi teman-teman, kenapa saya setiap menyampaikan amanah dari teman-teman itu mbahnya yang menerima saya suruh menghitung agar tidak ada salah paham ya. Jadi biar jelas bahwa amanah yang saya sampaikan itu sesuai dengan amanah dari teman-teman. Jadi nggak ada yang hilang sepeser pun. Semua yang teman-teman titipkan saya berikan langsung kepada mbah-mbah sepuh yang membutuhkan sesuai dengan amanah dari teman-teman. Ya Mbah ya, pas ya Mbah. Baik, terima kasih banyak ya. Itu Mbah, terima kasih sama teman-teman ya Mbah. Ya, terima kasih banyak, baik. Terima kasih banyak ya teman-teman, kata Mbah Taria. Teman-teman bantu doakan biar dagangan Mbah Taria itu rame terus ya teman-teman, laris terus. Doain rezekinya teman-teman lancar ya Mbah. Sudah Mbah, ini kan amanah dari teman-teman sudah saya sampaikan semua ya. Saya mau balik dulu ya Mbah ya. Saya mau pulang dulu ya. Terima kasih banyak baik ya, sama-sama. Ya udah, ini tak bawa ya Mbah ya. Ini masuk ini nggak apa-apa Mbah, bawa aja sama kerupuknya. Ya Allah, Mbah habis ini pulang, Mbah? Habis pulang. Kalau habis pulang. Ya, hati-hati kalau pulang ya, Mbah. Ya. Mbah, saya mau pamit dulu. Salim dulu ya, Mbah. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Teman-teman, terima kasih untuk bantuannya. Tadi sudah aku sampaikan amanahnya kepada Mbah Taria ya, teman-teman. Untuk teman-teman yang berada di Surabaya, tolong bantu lariskan dagangannya Mbah Taria ya. Mbah Taria ini sudah sepuh sekali, sampai lupa usianya berapa. Tolong bantu lariskan ya. Oke teman-teman, sekian dulu vlog dari aku hari ini. Untuk kalian yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe ya. Bantu agar channel ini semakin berkembang. Oke teman-teman, aku mau balik.